Saya mau tanya saudara, marah boleh kok tidak? Marah boleh kok tidak? Boleh. Koma. Tapi marah itu proporsional. Ayub itu luka-luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia pun istri datang bilang dia, kalau kita baca Ayub 2 ayat 9-10. Papa, masih percaya kepada Tuhan? Kutukilah dia dan matilah. Ayub bilang dia pun istri begini, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik yang kau tidak mau terima. Tapi ayat 10 tutup dengan kalimat ini. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia marah dia pun istri. Tapi dia marah proporsional. Dia tahu dia pun istri pun sifat yang hanya mau terima yang baik itu. Dia tidak suka. Dia kasih tahu dia pun istri. Jangan begitu. Jangan marah dia pun badan. Kita ini tidak bisa mengelola perbedaan. Kita berbeda pendapat sedikit, saya tersinggung. Suter singgung itu pasti satu kata akan keluar. Persetan. Persetan. Pernah dengar itu kata persetan? Atau sendiri omong? Persetan itu terdiri dari dua suku kata. Par, yang artinya teman baik. Teman akrab. Besti. Par. Dan setan, yang artinya setan. Nitu, wango. Jadi par setan berarti bakawan deng. Makanya lebih baik par Tuhan. Saudara, saya mau kasih saudara gini. Kadang-kadang kita marah ini tidak proporsional. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu, kata firman. Jadi kalau saya lihat saya pun teman satu pemalas, saya bilang kakak, kita diobakan, saya kasih tahu kakak pemalas, saya tidak suka. Jangan sampai yang pemalas itu datang untuk kita, dia bilang selom bapak bilang, saya tidak suka lihat lu pemalas, lu mana kok, saya paling lihat orang pemalas, itu marah dia pu badan, iya tuh, kadang-kadang kita bawa dia pu suku, yang pemalas itu datang dia bilang selom bapak, orang mana, saya soe bapak, dia kamu soe itu begitu semua, kenapa satu soe begitu, kami soe semua kan, nah. Tolong kau jaga kita pemulut dulu, kau jangan terlalu. Satu orang Timur bodoh do rame-rame, dasar Timur kau. Hai, satu orang ini. Satu orang rote omong, terputar-terputar, kita bilang otak. Otak? Kalau ketemu orang rote dan ular di hutan, bunuh mana? Nah, itu saudara yang ngomong, saya hanya tanya, saya tidak. Kalau jam 12 siang ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu, dia orang mana? Hei, langsung tahu. Ibu ini, jangan langsung begitu. Hei, mulut ini dan pikiran itu tolong dikendalikan. Kalau tidak, kita nih omong suka-suka sah. I believe in God.